Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Untuk hari ini saya akan sharing ciri-ciri mobil Panther sehat dan tidak sehat. Ini ada dua mobil yang saya buka kapnya. Yang pertama ini adalah mobil Panther dalam kondisi masih bagus untuk mesinnya ya, masih sehat sekali. Yang sebelahnya itu adalah kondisi mesinnya sudah kurang sehat. Yang pertama kita cek, kalau seandainya kita pengen ngecek untuk mobil itu sehat atau tidak sehat, adalah kondisi pagi hari ya. Itu adalah untuk kondisi level oli, otomatis karena dia kondisinya masih bagus, tidak sehat, maka dia tidak akan berkurang untuk level olinya. Jadi kita bisa cek untuk level olinya. Nah, ini adalah kondisinya, dia masih full untuk di stick olinya ya, dari mulai ininya tandanya dia masih full gitu. Terus yang kedua, kalau seandainya kita hidupkan, dia tidak akan keluar asap di sticknya. Kalau seandainya kita hidupkan, nah, terutama ketika mobil itu masih panas, walaupun kita cabut, dia tidak akan keluar asapnya. Iya. Nah, ini ya, jadi kalau seandainya kondisi mesin hidup seperti ini, kita cabut untuk sticknya, dia tidak akan keluar untuk yaitu asapnya. Nah, itu berarti adalah menandakan mobil sehat. Dan sebaliknya, kalau dia keluar asapnya, dia tidak. Dan ini adalah untuk kondisi mesin mobil yang kurang sehat ya. Ini bisa kita cek untuk di pagi hari, kita lihat untuk stick olinya. Nah, ini dia sudah berkurang ya. Ini sudah berkurang, jadi dia agak berkurang sedikit. Tapi ini sudah lumayan ya. Jadi ini sudah saya istilahnya itu apa? Saya servis ringan, tapi tidak bongkar mesin. Saya hanya melakukan buras segala macam. Nah, ini untuk ngebulnya atau ngobosnya itu udah berkurang. Nah, mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ini akan hilang ya. Nanti untuk tipsnya akan saya bagikan. Nah, kalau seandainya mobil ngobos, walaupun dia kondisi dingin maupun panas, ketika dihidupkan mesinnya, dia tetap akan keluar asapnya. Sekarang kita buka untuk di stick olinya. Untuk kondisi mesin yang sudah panas ya, kondisinya ini saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau dia mobil ngobos, ketika kita cek di olinya, baik dia mobil kondisi dingin maupun panas, dia akan keluar di asapnya di stick oli. Nah, seperti ini ya, itu dia akan keluar seperti itu. Tapi ini kondisinya juga begitu banyak sebelum pertama kali saya ambil ya. Jadi mobil ini pertama kali saya ambil kondisinya sangat parah sekali untuk mobilnya. Nah, ini sudah saya buat segala macam, alhamdulillah sekarang mobilnya sudah berkurang. Insya Allah nanti kapan-kapan akan saya bagikan tipsnya cara menangani mobil ngobos sehingga bisa berkurang dan syukur-syukur bisa. Tapi itu cuma ya tentunya juga sama ya, mungkin tips yang saya bagikan dengan mobil yang lain juga belum tentu sama bisa berkurang atau bisa. Saya rasa saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum.